profil dan agama Gilang Widya Pramana, punya jet pribadi dan kasih istri tower mewah. Belakangan ini nama Gilang Widya Pramana atau yang dikenal dengan Bos Gilang semakin sering dibicarakan orang-orang. Ia beberapa kali tampil bersama dengan rekan-rekan salah satunya Raffi Ahmad. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Pengusaha yang disebut Crazy Rich Malang ini memang diketahui memiliki segudang usaha mulai dari transportasi darat hingga bisnis kecantikan. Seperti apa profil dari Gilang Widya Pramana? Pengusaha Gilang Widya Pramana kini berusia 32 tahun. Ia merupakan pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya tanggal 4 Mei tahun 1989. Gilang telah menikah dengan seorang pengusaha cantik bernama Sandi Purnamasari. Keduanya pun telah dikaruniai dua orang anak. Gilang Widya Pramana memulai karirnya sebagai seorang pengusaha cuci motor. Ia mulai membuka usaha itu saat awal menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Usahanya terus berkembang mulai dari hanya motor hingga terus berkembang menjadi tempat cuci mobil. Ia mendapatkan modal usaha itu saat menjadi pemandu wisata di bisnis travel orang tuanya. Dari usaha cuci motor dan mobil, Gilang Widya Pramana terus mengembangkan relasi hingga berkenalan dengan banyak pengusaha terutama di bidang transportasi. Akhirnya ia membuka usaha Juragan 99 yang bergerak di bidang transportasi darat. Kini ia sudah memiliki banyak bus pariwisata dengan kelas yang beragam. Selain itu, Gilang Widya Pramana juga memiliki usaha kecantikan MS Glow dan yang terbaru ia memiliki produk masker medisnya sendiri yang diberi nama Cosmemas. Dari usahanya itu, Gilang Widya Pramana terus berkembang hingga kini sudah memiliki pesawat jet pribadi yang biasa ia gunakan bersama dengan sang istri. Gilang Widya Pramana juga merupakan seorang pengusaha yang sangat menyayangi istrinya, terbukti dari kado ulang tahun yang belum lama ini diberikan. Pengusaha beragama Muslim ini memberikan kado fantastis untuk sang istri, Sandi Purnamasari. Ia memberikan kado ulang tahun yang ke-29 untuk Sandi Purnamasari yang juga pemilik klinik kecantikan MS Glow, sebuah tower mewah.